فأوصافه والاسم والأثر الذي هو الكون عين الذات والله جامع. فأوصافه أتاوي صفات صفات الله والاسم لن أران الله والأثر dan makhluknya, asarnya, alladhi huwal kaunu, yaitu alam semesta ini adalah ainu dhati, adalah zat itu sendiri, wallahu jami'u, Allah maha menghimpun. Jadi artinya bahwa alam semesta ini adalah huwa ainu dhati, sehingga saya akan mengatakan di sini bahwa tajalli Allah kepada gunung meledak. Kalau Allah bertajalli kepada apapun meledak menjadi debu-debu kosmis lagi. Tetapi manusia adalah merupakan tempat tajalli Allah. Makanya manusia itu adalah sebagai tempat tajalli Allah. Atau kalau kita katakan seperti replika. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa punya kehendak, kita punya pilihan, kita punya marah, kita punya. Jadi artinya bahwa ketika Nabi Adam itu diciptakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai wakil Tuhan di bumi. Karena manusia itu sebagai tempat tampilan Allah juga. Paham, bikin ke? Tapi aja diterusakan kan ke? Aja diterusakan, makanya jadi apa? Jadi sesiti dinar mana kan dapatannya uang. Jadi halal mana kan? Ya sudah kita sebatas bahwa Allah itu bertajalli. Artinya bahasa Indonesianya nggak usah terus makan udah tajalli saja nggak salaman yang baik. Iya kan? Dibilang penampilan kone salah paham. Dibilang penjelmaan jadi salah lagi. Dibilang bayangan salah maning. Pokoknya tajalli apa? Ya sudah tajalli aja. Falamma tajalla lil jabali dakka wa kharra Musa sayqa wa qala tubtu wa ana awwalul muslimin. Itu dijelaskan oleh Allah sendiri. Falamma tajalla lil jabali, ketika Allah itu bertajalli kepada gunung, dakka, gunung itu meledak. Wa kharra Musa sayqa, dan Musa jatuh tersungkur, dan dia berkata tubtu, tobat, beli maning-maning. Wa ana awal muslimin, sayalah orang yang pertama kali berserah diri kepadamu ya Allah. Nembeng andal. Artinya bahwa kita tidak akan mampu melihat Allah dengan indera kita yang sangat terbatas ini. Bahwa kita jangan beranggapan unlimited, kita ini limited semuanya. Penglihatan, pendengaran, perasaan, pikiran, semuanya sangat terbatas sekali. Sehingga tidak mungkin kita alat yang terbatas mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Jadi cukup kita berhipotesa saja, dengan ketidakmampuan kita mengukur, berarti yang kita ukur di luar batas kemampuan kita. Itu saja persoalannya. Dan kita yakin. Jadi ada kadar rasionalisasi, tapi itu juga tidak mutlak. Sehingga saya sendiri merasa bingung ketika orang beragama dengan asumsi harus masuk akal. Kalau tidak masuk akal, ketor. Ya sudah, kalau begitu nggak usah beragama lagi, berakal saja cukup. Berarti agamanya agama akal kalau begitu. Ya artinya kunma sing kewajiban beragama ke wong sing waras, bak wong edan ma beli. Si edan beli. Maka edan ya uspur. Maka waras butuh beragama. Ya karena minimal agama itu ada, saya melihat memang didominasi oleh faktor-faktor yang rasional. Tetapi dogma juga tidak bisa dilepas. Dalam agama selalu ada dogma. Artinya dogma itu bukan berarti tidak masuk akal, tapi akal kita yang tidak mampu mengukur. Itu persamaan. Paham bikin ke? Dogma itu padahal bukan karena tidak masuk akal, tetapi ketidakmampuan akal kita untuk
ah mungkin nyesel panggung. Jadi jangan sombong lah. Ya, aja sobut nih Allah. Ya. Ya, wis mari zulman nih, wis kare nurut baik. Ya wis. Sebab sekarang sendiri mungkin orang zaman dahulu melihat berwudu itu sebagai satu dogma. Untuk apa? Enggak tahu. Baru sekarang bisa dibuktikan kemanfaatannya berwudu. Ya kan begitu. Orang dulu disuruh puasa. Untuk apa? Enggak tahu. Yang penting percaya dikerjain. Baru zaman sekarang menyata. Baru ketangguhan bahwa di balik puasa itu ada kemanfaatan yang luar biasa. Ya kan begitu. Banyak sekali hal-hal yang dulunya tidak masuk akal, sekarang ternyata terjawab setelah sekian ribu tahun lamanya. Jadi dogma itu ya memang relatif. Jadi bukan karena tidak masuk akal, sama karena akal kita yang tidak mampu untuk sementara. Dulu orang ditanya kenapa zakat itu 2,5%, enggak paham. Baru sekarang terjawab. Karena dalam komunitas manusia selalu ada kelompok manusia yang tersisihkan, yang tidak terpikirkan, yang terpinggirkan. Di masyarakat yang paling makmur pun di Amerika ada orang miskin yang tidak terakomodir. Yaitu sekitar 2,5%. Yang sekarang tinggal di bawah jembatan, yang di pinggir sungai, itu kan tidak banyak, 2,5%. Tetapi orang yang patut disantuni dan berhak menerima zakat itu sekitar 10%. Itu yang sudah mendesak sekali, yang sudah sangat papa sekali itu 2,5%. Tapi kalau yang kekurangan itu minimal 10%. Persen itu sudah standar seperti ini.